Hai, hari ni saya ada pungut buah cili daripada vertical tower yang ni semua yang saya tanam. Jadi banyak juga saya pungut hari ni. Tapi buah dia memang dalam video yang lain saya bagi tahu kan dia lain macam sebab saya pakai Yara Terra Crystallon 12136 TE, lepas tu Yara Terra MGS dengan Yara Terra Rexolin ABC. Yang tu baja B, baja A Yara Terra Calcinate. Saya pakai yang tu, memang saya pungut banyak buah cili macam ni. Banyak sangat saya buah hari ni, saya pungut hari ni. Inilah dia. Memang betul-betul padu lah dia punya cili ni. Sebab satu-satu ni dia panjang, panjang memang boleh cakap memang bagus lah. Tak payah nak apa kan, memang dia betul-betul cantik lah dia punya cili semua. Ada satu dua yang lengkok tu saya ambil jugalah saya nak bazir. Sebab saya nak guna rumah pun banyak sangat macam ni. Apa nak buat, jadi dah ambil kita simpan lah. Sebab kalau apa yang kita tanam sendiri, kita pakai baja yang kurang, kita pakai racun yang kurang, pasti dia akan tahan lama. Lepas tu yang ni pun tengok dia licin. Saya ada ukur dia punya berat. Berat dia boleh cakap okey jugalah. Macam kita ambil satu kan, dia dekat 20 gram. Satu ni 20 gram. Patut kalau 20 gram tu memang dia punya kualiti bagus lah. Sebab kebanyakan cili kalau kita beli dia 15 gram, 10 gram. Macam tu aja. Jadi yang ni pun hari ni saya kutip banyak ni. Dekat satu bakul besar macam ni saya kutip. Memang berat tu. Dekat 5 kilo saya kutip. Tak tahu apa nak buat tapi just nak share lah sebab benda ni dah kutip. Jadi lepas tu saya dah buat pruning. Selepas kutip aja saya terus buat pruning, bagi dia kosong mana-mana yang perlu supaya pencambahan baru akan berlaku untuk pokok-pokok cili yang ni semua. Dan kebanyakannya pun kosong. Jadi saya biarkan dia macam ni. Lepas tu saya dah buat tapak semayan yang macam ni dulu saya share kan. Ini dah boleh cakap memang cili gulai 461 ni memang padu lah dia punya pergerakan pertumbuhan dia. Tapi yang cili padi ni dia macam ada masalah je. Sebab dulu pun saya pernah tanam cili padi ni, saya semai, lama kelamaan dia macam ada penyakit. Tak tahu biji benih dia kualiti ke tidak. Padahal dulu saya beli daripada Sakata F1 hybrid. Tapi yang cili gulai ni yang cantik saja. Jadi kita tunggu sajalah lagi 2 minggu tengok macam mana pertumbuhan antara cili kulai ataupun cili padi. Kalau cili padi pun dia cantik dia tumbuh, saya akan pindah ke tawa-tawa yang ni. Lepas tu bolehlah buat hasil kan. Tapi kalau pertumbuhan dia tak bagus, saya akan pakai cili kulai saja. Sebab cili kulai pun dia dekat 100 lebih kat sini. Macam-macam bar kan. Jadi macam tu je lah. Saya just nak share saya punya pungutan cili hari ni. Memang memberangsangkan lah. Ini dah consider musim ketiga. Lagipun masa saya pungut macam 5 kilo ni, dia antara satu pokok bahagian atas saja. Sebab bahagian bawah semua saya dah cabut. Jadi cuba bayangkan macam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Dekat boleh katakan 14 pokok sajalah. Sebab musim pertama saya ada dekat 300 pokok. Musim kedua saya dah tanggalkan bawah-bawah ni. Musim ketiga ni saya ada dekat 20 pokok je tapi dapat 5 kilo. Tapi yang ni memang selalu ada. Macam cili yang ni pun dia ada juga tapi saya tak cabut aje. Jadi dia memang cepat besar lah. Dia memang boleh cakap power lah kan. Yang ni akan datang punya cili semua dah mula ada bunga, ada tunjuk bunga dah. Jadi masalah whitefly pun tak ada banyak. Pasal saya pakai baja Yara Terra ni, dia satu yang best. Saya dah kurangkan guna racun serangga organik ataupun racun serangga kimia. Sebab walaupun ada whitefly tapi buah dia memang boleh katakan cantik lah. Dia punya buah tu memang cantik lah. Dia macam tak ada banyak masalah sangat. Walaupun dia pendek ke panjang ke U ke. Dulu U ni macam U teruk. Tapi bila dia pakai baju yang betul, U dia menegak. Tapi boleh pakai lah yang ni. Bukan apa kan. Dia lepas tu hijau dia pun dia gelap sikit. Tengok dia dah mula macam bahagian sini dia cerah, lepas tu bahagian sini macam gelap sikit kan. Dia dah mulalah dia punya proses nak jadi warna merah. Semua ni jadi okey je. Jadi ini tengoklah besok. Jangan kedekut pakai dekat dapur lah. Masa nak masak biasa beli kat kedai segenggam macam ni dah RM4, RM5 macam tu kan. Tapi pakai sehari satu biji macam ni aje. Tapi kali ni nak pakai tak payah kedekut dekat dapur lah. Suruh mak ke isteri ke masak. Macam
3-4 biji pakai dapat sedap pun. Masa saya rasa yang ni, kalau kita makan raw macam ni saja, dia punya rasa memang pedas gila, macam makan cili padi. Jadi memang pertumbuhan ni memang boleh cakap cukup memuaskan lah. Jadi vertikal saya ni kan, kesimpulannya cara saya ya, ni saya belum petik lagi sebab nak tinggalkan saja sebagai satu petanda yang nak motivasikan saya kan. Jadi vertikal tahun ni dia macam bertanam kat kebun juga. Dia tak pernah bagi saya problem. Walau bagi problem pun ada penyelesaiannya. Ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Lepas tu bagian sini 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 tower kat sini. Jadi saya rasa semua ni lama kelamaan saya dah reserve 2 untuk tomato, 1 untuk tomato. Semua ni tomato aje. Dia pun dah bagus ni pertumbuhan tu. Yang lain semua saya akan guna untuk cili kulai atau cili padi. Cili padi ni dia punya benih tu tak mendatang-datang je, dia punya tak tumbuh dengan cergas. Jadi saya akan cubakan cili kulai dulu sebab cili kulai lah power kan. Kalau macam konsep macam ni memang sampai musim 3 pakai kokopit yang sama dalam tower yang sama dengan fertigasi yang biasa saya buat simple, boleh bagi macam 14 pokok boleh bagi 5 kilo 6 kilo telah consider baik tu. Satu-satu buah tu besar macam ni. Tebal dan besar dan padat. Yang ni pun mesti dekat 25 gram. Satu-satu saja 25 gram. Jadi betapa sihatnya buah-buah tu kan. Dia melengkok sikit macam ni okeylah. Betapa sihatnya. Jadi saya ingat kalau ada chance nanti boleh buat besar-besaran kalau betul-betul nak berkecimpung dalam bidang cili ni kan. Boleh buat cara macam ni pun, bawah bumbung ataupun atas bumbung ke, kalau ada flat ground macam tu boleh buat macam 20 tower, 30 tower, pasti tiap-tiap hari boleh kutip dekat 3-4 kilo. Padahal yang cili ni semua saya dah boleh kutip daripada dulu, tapi macam tak ada keperluan sebab dalam peti sejuk ada banyak lagi. Jadi saya biarkan kat sini, jadi sekali kutip. Kalau saya nak kutip tiap-tiap hari pun boleh dapat dekat setengah kilo, setengah kilo ataupun antara pokok 14 pokok ni lah yang kat atas saja kan. Saya boleh dapat dekat 1 kilo, 1 kilo macam tu. Tapi pasal saja nak tunggu sekali petik, bagi anak-anak semua hobi sikit nak petik-petik kan, dia orang suka petik. Bagi macam ni. Lainlah dulu yang musim pertama ni, masa setiap poket ni ada pokok. Dia punya cili tu lain macam. Sampai tak tahu apa nak buat dengan cili tu. Banyak sangat cili yang berbuah kan. Tapi masa tu yang tu pun lagi power juga. Tapi yang ni saya pakai Rexolin ABC, saya buat optional tambahan. Dia dah tunjukkan betapa baiknya gabungan baja. Jadi itu saja saya nak share hari ini pasal hasil cili kulai 461 Sakata. Memang memuaskan dan memberangsangkan. Lagipun kita tanam dalam vertical tower macam ni, memang best lah. Jadi saya akan usahakan lagi 2-3 tower ke masa akan datang. Sajalah kalau benda ni memang okey, mana tahu kita boleh petik tiap-tiap sehari macam sekilo ke apa kan, boleh jual kat kedai juga sebab sekilo pun mahal juga kan. Bolehlah dapat pocket money ke apa-apa ke, macam kita nak buat macam secara kecil-kecilan lah, boleh bayar bil elektrik ke apa-apa sebab baja pun tak banyak guna pun. Baja saya bancuh macam ni, saya simpan. Yang ni saya simpan untuk tomato. Hari tu saya dah bancuh untuk tomato. Yang ni pun Yara Terra tomato. Yang ni Yara Terra Crystallon 1236 dengan MGS dengan Rexolin ABC. Lepas tu yang ni Yara Terra Calcinate. Yang ni nak habis akan ambil masa macam 2 bulan. Tapi harga dia macam dekat tak sampai RM15 dua-dua ni. Boleh kata macam tu lah sebab saya tak boleh bancuh. Saya beli yang macam Calcinate tu RM10 satu paket yang 1 kilo tu. Kat sini 5.5 liter saja. Jadi tak boleh bancuh penuh. Jadi serbuk tu saya masih ada baki. Jadi saya pakai macam ni 2 bulan. Katakanlah 2 bulan. Tapi dalam 2 bulan tu dia dah bagi saya macam selang-seli tiap-tiap hari dia dah bagi saya macam 1 kilo, 2 kilo, 1 kilo, 2 kilo macam tu. Bayangkanlah kalau jual kat secara runcit ke borong ke, pasti dah dapat modal lebih daripada modal. Ini dah season 3. Saya pun tak tahu nak simpan season 4 ke musim 4 ke musim 5, tak tahu macam mana sebab dia masih memberi buah. Tengok tangkai ni, hari ni saya dah pruning, kasih cabut semua dia punya daun. Semua daun dah cabut, tinggalkan tangkai saja. Pasti dalam masa seminggu dia dah lebat balik dengan daun dia. Bila daun tu lebat, pasti buah akan muncul balik.
Tapi saya akan pantau jugalah dalam musim keempat ni akan datang. Saya nak tengok cara dia buah tu macam mana, pokok ni hasilkan buah. Kalau tak betul, tak begitu bagus sangat, saya mungkin cabut. Saya mungkin akan cabut pokok-pokok ni semua, tanam yang baru yang saya tengah semai ni. Tapi kalau dia buah juga, maknanya macam orang kata lah, kalau dia boleh tahan beberapa musim, lagi bagus lah. Sebab kenapa, lagi satu saya nak share, Sakata ni, kawan saya ada cakap, setengah brand benih cili dia boleh tahan, pokok tu boleh tahan masa setahun ataupun tiga musim saja. Setengah boleh tahan 2 tahun, dia kata. Jadi saya pun tanyalah, you pakai benih apa? Lepas tu diorang kata, saya pakai benih Sakata F1 Hybrid. Saya cakap, betul ke ni? Yang diorang pakai 1033, 151, ada banyak kod kan? Yang tu semua diorang tak pakai. Tapi yang kawan saya dia pakai tu Sakata 461 F1 Hybrid. Dia kata dia simpan pokok tu sampai 2 tahun. Konsisten dia bagi buah. Tapi kenapa dia last-last penghujung tahun kedua tu kenapa dibuang? Pasal pokok tu dah besar, dahan dia dah sangat lebar sangat. Daripada macam ni dah lagi lebar. Jadi dikata kebiasaan kalau pokok tu besar sangat, nutrien yang digunakan untuk menghasilkan buah cili, kuantiti buah cili, katakan dia hasilkan seminggu 1 kilo, bajet dia akan diguna lebih. Kalau pokok tu dia punya dahan, tangkai semua kecil, dia akan gunakan baja yang kurang tapi masih menghasilkan dalam seminggu 1 kilo ke 1.5 kilo macam tu. Jadi pasal tu dicabut. Kalau tidak dibiarkan macam tu, dia akan macam jadi pokok lah. Macam tinggi 3 kaki macam tu ke. Nah, pasal tu diorang buang saja. Kalau tidak diorang simpan saja. Sebab dia kata Sakata ni ditahan lama pokok tu. Itu salah satu saya punya sharing dan kawan saya bagi tahu. Jadi saya pun eksperimen dah musim ketiga. Dalam video-video yang lain yang dulu saya upload ni, ada musim pertama saya pernah cerita, hasil dia pun saya dah tunjuk. Musim kedua pun recently saya ada, baru-baru ni pun saya dah tunjuk. Jadi ni musim ketiga, dah awal sangat. Musim kedua pun hari tu saya cabut pun dah macam baru 3 minggu lepas katakan kan. Jadi ini dah musim ketiga saya, patut kita guna sebulan ke macam ni. Tapi padahal dia tiap-tiap hari dia bagi. Kali ni saya cabut semua. Saya ingat saya akan tengok balik nanti bunga akan keluar, lepas tu buah pasti muncul. Dalam masa 2-3 minggu lagi saya akan kutip lagi cili macam ni. Jadi selang-selang kalau kutip macam ni boleh jadi, boleh cari buyer, memang untung lah. Macam ni pun dah banyak ni. Wah, nak ambil pun susah ni. Banyak sangat. Tengok dalam pun ada. Cuma padat-padat. Okay, itu saja saya nak share. Okay, thank you, bye.